Komandan Garda Revolusi Islam Iran, Jenderal Hossein Salami mengklaim bahwa pihaknya berhasil melemahkan kekuatan Amerika Serikat. Menurutnya, kekuatan Pentagon di Timur Tengah kini hanya tersisa sedikit jika dibandingkan dengan 3 dekade yang lalu. Hal itu disampaikan Jenderal Salami dalam pidatonya di Mashhad, Iran Timur pada Senin 8 Juli kemarin. Ia mengibaratkan Amerika Serikat seperti orang yang menderita osteoporosis. Jika dilihat dari luar, memang masih tampak tangguh, namun di dalamnya sebenarnya sudah keropos. Salami menyinggung upaya Amerika dalam menghancurkan Iran lewat sanksi, seperti penyitaan kapal komersial pada tahun 2019. Namun upaya tersebut pada akhirnya gagal, karena faktanya Iran masih terhubung dengan semua kekuatan dunia, kecuali Amerika Serikat dan Israel. Menurut Salami, kegagalan tersebut telah membuat negara-negara Barat menyesali perbuatannya terhadap Iran. Di luar sanksi, Amerika juga berupaya melemahkan kekuatan militer Iran lewat pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani pada tahun 2020. Namun tindakan ini langsung dibalas dengan serangan rudal terhadap pangkalan Amerika di Irak. Salami menegaskan bahwa Iran sama sekali tidak takut dengan Amerika Serikat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.